Oke, halo semua, balik lagi di Razorball Channel. Dan di video kali ini, seperti biasa, mingguan ya, nobar. Langsung saja, masih di tempat yang sama. Dan oke, ini lumayan banyak untuk minggu ini ya. Dan dimulai dari apa nih? Ice God Counter. Memang ada counternya ya. Selain kayak hero-hero serangan yang serangan melee yang apa ya, rada jauh gitu areanya. Oh, Hades. Kalau Hades, iya sih, memang nembus sih, tapi tetap kita bisa ngedev juga gitu kalau kita yang jadi Ice Guard-nya ya. Maksud gue, ketika Hades-nya dihold ya kita harus ngedev gitu aja gitu. Dan kalaupun Hades, kelebihannya apa? Dia bisa ngesaman anjing kan ya, atau dia bisa air dash lincah gitu. Tetap nggak bisa nembus sih perasaan. Ya mungkin nggak cocok lah ya kalau disebut counter, bener-bener counter. Lebih counter tuh kayak Dark Monk tuh deholdnya kadang nembus bro. Atau misalkan hero apa ya, yang hero melee tapi serangannya itu jauh gitu. Mungkin kayak Lancer mungkin. Enggak ada Lancer kayaknya nggak bisa. Gameplay time cat. Coba lihat bentar ya. Udah lama gue nggak lihat gameplay Timecat. Dulu banyak banget yang pakai Timecat. Berarti versi Timecat ke nerf ya. 2, 2, 3, bounce, behold. Ah, bukannya tadi harusnya ngedash biasa ya. Tapi keren sih, ya itu kombonya gitu ya. Kalau dibilang max combo ya, pakai gauk, asalkan gauknya penuh ya, mungkin bisa ngulang 2 sampai, ya 2 kali lah ya. Temu Don Quixote udah stres. Kalau yang mau lanjutin silakan ya, linknya gue taruh deskripsi nanti. Berikutnya ada Flash. Ini gue record sore-sore, rame banget deh suara orang jualan ayam tetangga. Waduh, gameplay lagi kah? Oh enggak, oh iya ini gameplay lagi. Sekarang gameplay Flash. Bentar, kalau Flash gue penasaran juga sih. Flash ini speednya gede sih pasti ini. Behold. Gimana tadi kombonya, pas combo malah ditutup. Gila, speednya nggak ngotak sih ini bisa gitu, Pak. Habis air dash langsung di hold gitu. Gimana sih tadi normal attack ya? Oke, dia kena. Diselamatkan oleh helm safety. Di holdnya bisa di defend ternyata. Kena lagi. Matador masih ngeselin ya kalau menurut gua. RT keduanya bikin kenok. Tadi di hold tuh teleport-teleport gitu, soalnya ngikut berarti ya. Nah ini, oh habis di hold skill weapon. Nge-freeze, nge-freeze, tolong. Tiba-tiba mati. Bentar-bentar, gak jelas tadi pak, gue pengen lihat. Atau gue ulang aja lah ya. Nah di hold normal attack, di hold lagi, normal attack, air attack, gas. Oke. Okay. Oh, berarti itu tadi kayak semacam habis di hold normal attack, di hold lagi. Pro Wrestler Evo dibanting-banting. Chain Mag. Chain Mag-nya harus pakai chicken wing ya. Buat biar cepat ngehit. Biar nggak resist dah. Kalau dua kali kan resist ya. Sebenarnya nggak perlu chicken wing bisa, tapi kan harus kena Chain Mag dua kali, tapi pasti resist. Kalau gini jadi nggak resist. Dan Infinity Combo.
yang sakit pro wrestlernya jangan-jangan ya. Duer. Keren, Pak. Mai. Nah, yang gue maksud yang ini. Kalau kalau yang chain mic ini harus diulur pakai hero lain ya, kayak ditambahin pakai Mai dulu. Variasi ya. Nah, bisa kan dia? Soalnya saya gini-gini dulu punya ini, Pak. Punya Mai, punya chain mic, punya pro wrestler. Kalau ini apa nih? Ini orangnya yang sama, orang yang sama ini ya. Si Master. Oke, si Master penggantinya chain mic-nya. What? Si Master-nya dibuat ngeriset gitu sih, keren sih. Combo practice in Eul Jin itu, oh, hero baru ya. Tai Ul Jin, Jin Il. Gak ngotak kombonya, air kombonya juga. Wow. Gua gak tau ini. Oh belum sih, ini belum kemarin nih. Oh ini sebelumnya pernah sih kalau yang Megabot ya. Tapi beda ditambahin Titannya mungkin. Megabot sama Pumpkin Lord lagi. Apa sih namanya tuh? Jack O' Lantern. Intinya resist, ngilangin efek resist dari apa ya? Kan fall damage itu memang ngilangin efek resist ya. Resist dari bones gitu maksud gua. Kan kalau kena bones tuh makin lama makin berat gitu kan. Infinity dong. Asik sih. Ini mah penggantinya dulu yang apa tuh? Black Spear sama Engineer bukan ya? Mungkin ini penggantinya, Pak. Apa ini? Kok ada ice cut, ice cut-nya? Ternyata cuma dipakai buat ngedorong. Kukira bakal ada kombonya gitu. Itu beneran bisa ya Fire Mac ya. Gua bentar, kenapa mati, kenapa ketendang mati padahal sebelumnya nggak mati dia di sini, giliran kedorong dia mati tuh, nggak mati apa nyemplung ya, misterius sih anjir. Maksud gua di ujung map kedorong sampai ujung map gitu ngebug gitu. Aneh sih kalau beneran bisa kedorong sampai sejauh itu ya. Gue pengen nunjukin cancelnya ini ya. Oh berarti emang bisa ya. Dehold apa, bukan Dehold, air attack Joker terus cancel A-nya ya. Cancelnya tuh A tahan. A tahan langsung fire mag.
swab cepat. Satu menit 31 detik ya. Kita tonton aja deh. Apa nih? Nangin lawan. Masih enak ya di kayak Korea, masih banyak hero premium yang banyak yang punya gitu. Orang-orangnya pada sempat beli semua mungkin. Metanya tetap Jin Sashimu. Swap pakai Arcanist tadi ya. Habis normal attack di hold Arcanist. Counter. Crow. Helmite. Door. ACC time get ya, lagi-lagi nambah damage. Ya walaupun gua rasa sih emang kayaknya bukan hero yang ada defense atau dex-nya tadi tuh yang kena drop maksud gua. Kualitasnya mentok ya. Gua nggak tahu ini kemarin udah apa belum ya. Rada-rada lupa lagi. Nah, si Magic Lancer-nya itu aneh gitu loh. Pas petirnya itu delay-nya lama. Durasi petirnya lama banget. Apa ini versi sebelum ke nerf? Gue kan di LS Indo belum ada Magic Lancer ya, terus di private server nggak gitu Magic Lancernya. Ini kemarin udah sih ya, yang Infinity Mad Blaster sama Ice Mag kan ya. Terus berikutnya, gue nggak tahu ini juga udah apa enggak. Di Artagnan Evo tadi cuman astaga, kabarnya di Artagnan ya. Dipakainya pas bagian ini doang, Pak. Iya. Yeah. Ngangkat dikit biar kena bom. Ada lagi kah? Oke. Okay. Siapa tahu ada combo yang lebih bagusnya untuk di Artagnan. Iya, emang susah sih nyariin combo buat Artagnan tuh. Gue yakin dah. Dan ya sampai di sini videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, gue lupa bilang. Yang paling menarik ya tentunya yang belum pernah gua lihat ya. Yang pertama Flash, Battle Flash. Terus apa tadi ya? Kayaknya nggak terlalu banyak yang spesial ya. Oh ya, cancel normal attack small Joker tadi gua juga. Kalau emang beneran bisa itu keren sih. Atau Fire Mage-nya di buff ya. Nggak tahu juga deh, durasinya jadi lebih cepat buat meteornya mungkin. Tentunya kan ini patch Korea ya, jadi ya nggak bisa disamain gitu.